Kita berbagai fasilitas kan kita orang sudah berbagai Pak Dudung, Pak ini Madya, kemudian Bu Yuni yang DPD Prof Jabar guys miring komunikasi dan antara tim BPS Provinsi Jabar dengan teman-teman dari DPD, kemudian juga terkait pelajar dua lagi kegiatan yang sudah kita lakukan, namun demikian tujuan kedatangan ke BPS Provinsi Jabar dipersilakan. Kalau yang melekat dengan saya sebagai anggota itu ada tiga, yaitu staf independennya puasa. Alhamdulillah wa syukrulillah, masa kita memiliki agama yang sangat-sangat menghasilkan beberapa informasi dan masukan buat kami untuk memberikan pengawasan secara lebih definitif terhadap apa yang sudah mulai berjalan tahun anggaran ini, yang mudah-mudahan tentu saja atau tahun anggaran 2023 dan mendekati 2024 sudah barang tentu ini akan sangat-sangat signifikan buat kami, insyaallah. Tapi Jawa Tengah, Jawa Timur itu lebih banyak. Padahal Jawa Barat itu penduduknya paling banyak. Jadi Pak Dudung dulu kali ya, kemudian nanti jadi tanggung dengan Mbak Yuni dan itu yang bisa menguraikan. Kalau perencanaan kita makro ya, karena kalau mikronya terlalu luas, agenda makro itu ya. Nah, dari sanalah perencanaan pun. Nah, sebetulnya inilah administrasi price yang ini salah satu penyebabnya adalah kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah, salah satunya PDI, kenaikan harga PDI. Itu, tapi nomor satu berarti ya, nomor satu terbesar. Andilnya terbesar, ya. Andilnya terbesar, jadi kita buat hierarkis, ya. Terlalu tinggi masalah, rendah juga masalah, gitu. Ya. Karena inflasi itu harus kita gunakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan adanya inflasi sebetulnya menunjukkan bahwa makin meningkat permintaan. Itu konsep dasarnya kan seperti itu. Dari orang statistik mungkin bisa sementara kebutuhan masyarakat. Jadi ada yang mingguan, ada yang dua mingguan, ada yang bulanan. Berdasarkan KTP-nya itu didaftarkan di wilayah mana? Ini banyak permasalahan seperti itu. Makanya kita data yang ada di suatu wilayah, suatu kementerian itu wajib dipublis, dipublis selama data itu sesuai dengan peraturan KIP-nya, Pak. Selama data itu tidak bersifat rahasia atau dikecualikan, itu harus dipublis gitu.